그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요 나와 놀고 싶은 마음은 없나요 알아요 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요 나와 놀고 싶은 마음은 없나요 어쩔 Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga keadaan kita selalu baik, selalu sehat, selalu bahagia Ya amin, ya rabbal alamin Nah teman-teman, udah memasuki hari Senin lagi nih Ayo tetap semangat ya karena kemarin kita kan udah liburan tuh udah beberapa hari liburan. Ada yang mungkin, ada yang keluar rumah jalan-jalan sama keluarga atau ada yang di rumah aja leha-leha. <guluh> aku kemarin tuh tim di rumah aja, nggak kemana-mana. Karena suami aku juga kerja di kemarin. Biasa kalau akhir bulan awal bulan tuh suami aku biasanya pulangnya siang. Dari masuk malam pulang siang gitu biasa ya. Kayak hitung-hitung barang gitulah. Nah, untuk menemani aktivitas teman-teman di hari Senin ini dan hari-hari berikutnya, aku mau ajak teman-teman semua untuk jalan-jalan virtual, temenin aku belanja bulanan, untuk beli kebutuhan di rumah ini, untuk bulan Januari ini ya, teman-teman semua. Nah, untuk belanja bulanan kali ini, aku tuh kemarin belanjanya di dua tempat, seperti biasa aku selalu belanjanya di dua tempat. Satunya di Superindo, satunya lagi nanti aku belanjanya di agen sembako tempat biasa aku beli Tapi ini aku sharenya di Superindo dulu karena nanti kalau aku share uh, digabungin dua tempat itu nanti videonya terlalu panjang Yang ada nanti teman-teman jadi bosen jadi ini aku bikin dua part aja untuk video belanja bulanannya ya teman-teman Nah kenapa sih aku belanjanya itu harus di dua tempat karena untuk mendapatkan harga yang lebih murah Nah, lebih hemat gitu makanya aku belanjanya di dua tempat Biasanya sih aku selalu belanjanya di satu tempat aja tuh Di agen sembako cuma kayaknya lagi pengen cuci mata gitu Di tempat yang lebih bagus gitu Kayak lebih terang Karena kalau di... Di agen sembako itu tempatnya lebih redup gitu, jadi kita kayak nggak tergoda <laughs> Jarang banget sih aku tergoda sesuatu gitu kalau lagi di agen sembako itu Biasanya memang fokus ke kebutuhan aja Cuma kalau di supermarket gini senangnya bisa sami cuci mata gitu Jadi sami jajan jalan nggak apa-apa lah ya Nah video ini atau pas aku belanja bulanan ini Aku sebenarnya belanjanya itu di akhir bulan Desember kemarin Cuma videonya baru sempat aku edit, jadi baru bisa sempat aku share ya teman-teman semua. Dan di Supreme ini pun aku belinya barang-barangnya itu rata-rata yang promo ya mams ya. Jadi aku pilih yang termurah. Tapi ada sih beberapa barang yang memang tidak promo tapi aku ambil karena memang aku pakainya itu. Kalau mau aku ambil yang promo tapi aku nggak cocok nanti jadinya membazirkan, kan nggak kepake. Jadi walaupun kita belanjanya di supermarket kita harus tetap fokus fokus ke kebutuhan, jangan ke keinginan atau jangan terlalu tergiur sama promo dan untuk belanja bulanan itu biasanya aku siapin budget 700.000 ribu satu bulan itu udah mencangkup aku beli beras, beli tepung-tepung, beli minyak, beli persabunan sama beli susu dan beli mie atau cemilan-cemilan kayak gitu pokoknya itu udah semua 700.000 ribu Alhamdulillah cukup hampir hampir aja lebih sedikit gitu enggak sih kemarin masih ada kembalian 5000 gitu Alhamdulillah masih ada kembalian meskipun ada barang yang lupa aku beli yaitu garam aku lupa banget beli garam tapi nggak apa-apa lah masih ada sisa 5000 jadi 5000 itu nanti kita beliin garam di warung aja lah ya ini aku paling seneng kalau belanja di supermarket tuh sambil lihat-lihat kayak gini nih kayak bakso atau sosis-sosis kayak gitu jujur ya mams aku tuh belum pernah beli kayak gini-gini yang di supermarket gitu tuh belum pernah jadi ini aku lihat-lihat aja karena aku juga nggak tahu ini cara masaknya tuh kayak gimana aku belum pernah makan ini norang nggak sih aku nggak pengen coba juga sih aku jadi cuma lihat-lihat aja darinya pengen beli tapi aku bingung mau dimasak apa jadi yaudah lah, gak usah dibeli aku lebih tergiur sama buah-buahan ini masya allah buahnya enak banget ya Kayaknya kalau ngelihat buah kayak gini tuh seger banget gitu pengennya nggak borong buah aja. Tuh, ini apel hijau. Kalau kata kalau kata anak aku ini tuh jambu. <laughs> jambu kristal bukan, Dek. Ini aku juga beli jeruk, jeruk santang ini tuh jeruk santang madu ya, Mams, walaupun warnanya hijau tapi dia tuh manis banget Lagi promo harganya jadi 35000 sekian gitu satu kilonya Biasanya kan harganya 50 ribuan gitu Aku ambil sedikit aja, kalau nggak salah aku ambil setengah kiloan gitu pilih-pilihin ini kalau kata anak aku itu um, apa jeruknya belum mateng mah gitu padahal udah mateng cuma warnanya aja hijau teman-teman gimana nih udah ada yang pernah belum coba si jeruk santang madu ini manis banget kan pokoknya ini enak banget sih aku suka banget sama jeruk ini dan biasanya tuh dia jeruk santang gini kan hadir di akhir-akhir tahun awal tahun ya menyambut imlek itu biasanya banyak banget jeruk santang sama ini ada alpukat masya Allah alpukatnya besar sekali tuh besar banget lebih besar alpukat daripada telapak tangan aku <laughs> tapi lagi-lagi kita nggak beli sih Aku cuma beli jeruk aja tadi untuk e, beli buah-buahannya yang lainnya aku cuma lihat-lihat aja cuci mata aja nah ini masuk di area pendingin <gifat> area minuman-minuman dingin kayak gini aku ambil beberapa juga untuk anak-anak kayak Yakult terus yogurt gitu-gitu aku ambil sedikit-sedikit aja untuk anak-anakku Terus ini area perkejuan, cuma lihat-lihat aja, lagi-lagi cuma lihat. Atau jangan-jangan aku kesini cuma lihat-lihat dong nih. Enggak ya, Mams ada juga kok yang dibeli, tapi yang lainnya lebih banyak dilihat-lihatnya aja sih. Ini keju-keju, terus kayak nugget gitu-gitu. Terus ini juga telur, harganya masih 29.500 per kilo masih mahal banget telur nih teman-teman di tempat teman-teman gimana teman udah eh teman-teman nah, telur harganya udah lebih murah kah? atau masih stay di angka 29 30 dan sekian itu kalau di tempat aku masih sama 29 30 gitu aku juga cek sih telur di agen sembako yang nantinya akan aku datangnya setelah aku dari superindo ini harganya masih sama aja 28.000 beda 1000 aja tapi aku nggak beli telur minggu ini karena di rumah masih ada 2 atau tiga butir gitu Insya Allah cukup sih Dan baru akan mau beli telur tuh nanti Minggu depannya lagi Semoga di minggu tersebut yang aku mau beli Mau beli telur Harganya tuh udah turun gitu Amin Karena berasa banget ya teman-teman Kalau harga telur naik Padahal tuh telur kayaknya uh, sesuatu yang wajib Ada di rumah gitu Ketika kita males masak Kalau udah ada telur tuh berasa aman gitu Jadi tinggal cepok telur aja ya kan <laughs> Ini aku lanjut lagi deh belanja, nggak cuma lihat-lihat aja ini mau milih-milih barang dulu yang sekiranya kita butuhkan gitu ya. Di Superindo ini aku nggak beli banyak barang, aku beli sedikit aja ya memang, ya pokoknya sesuai sama yang aku pakai lah gitu satu bulannya. Nanti pas di agen sembahku itu aku baru beli-beli cemilan -beli untuk anak-anak, beli mie dan lain-lain kayak gitu. Nah kalau untuk yang di Superindo ini aku habisnya itu sekitar 405 ribuan gitu, nanti sisanya. 300 sekian eh, enggak sampai 300 pokoknya uh, 200 sekian Pokoknya aku tuh 700.000 masih ada kembali 5.000 gitu Mams untuk satu bulan ini nanti sisanya itu akan aku belikan di agen Sembako yang videonya nanti akan aku share setelah video ini ya Mams atau besok akan tayang videonya ini aku lagi pilih-pilih puding mau beli puding karena di rumah tuh udah habis gitu stoknya jadi aku ambil uh, beberapa eh ambil dua aja sih yang coklat aja Maaf nih kalau aku menampakkan diri. Semoga teman-teman nggak enak yang lihat muka aku. <laughs> Oh ya pekerjaan belanja bulanan kayak gini adalah suatu pekerjaan ibu rumah tangga yang sangat 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 aku tunggu kedatangannya yang sangat selalu aku nantikan kalau waktunya belanja bulanan karena sebagai uh, kita sebagai ibu rumah tangga ya memang kesehariannya di rumah aja itu tuh senang banget gak sih kalau diajak belanja bulanan kayak gini meskipun belanjaannya gak banyak cuma sedikit tapi kalau udah ngeliat uh, tempat belanja kayak gini tuh tuh senang aja jangan kan ke supermarket ke Alfamart yang kecil aja tuh pasti udah seneng banget ya enggak teman-teman ada gak yang sama kayak aku Kalau ada yang sama boleh yuk kita komen-komen di bawah biar kita bisa ya merasakan kebahagiaan sama-sama Nah lanjut lagi deh ini ke video ya Ini aku eh anak-anakku lagi pada milih shampoo dan sabun Lucu banget mereka tuh udah pada bisa milih mau yang mana gitu loh moms Anak aku yang cewek si kakak tuh dari rumah udah bilang mau shampoo yang Elsa Dan pas di sini ketemu sama si shampoo Elsa itu dia gak mau ganti Pokoknya mau yang itu sama ayahnya padahal udah dipilihin shampoo yang 2 in one, Tapi dia tetap gak mau maunya yang itu Jadi ya udah Nah kalau adiknya karena dia merasa dia laki-laki dia nggak mau yang Elsa jadi dia pilih yang gambarnya mobil-mobilan perkara gambar doang ya nggak sih <gif> ya begitulah anak-anak ya kalau lagi suka sesuatu pasti pengennya itu dan itu lagi lanjut lagi ini aku pilih-pilih shampoo aku kalau pakai sampo tuh yang sasetan aja karena yang lebih hemat gitu sih makainya udah tertakar gitu kan nah jadi makainya tuh satu saset aja ini nah, ini cukup untuk kita selama satu bulan di rumah masih ada stok sih mam sebenarnya nah ini videonya aku udahin dulu aja insyaallah besok aku akan share video belanja bulanan part 2 nya terima kasih sudah menonton ya mam assalamualaikum